Kembali lagi bersama gue, Bagas Kusumo Hadi, dari channel YouTube Bagas Kusumo Hadi yang masih ditugaskan untuk membajak channel Rangga Pranendra. Dan untuk saat ini adalah video terakhir gue di channel Rangga Pranendra, pembajakan terakhir gue. Kali ini langsung aja ada video dari Mas Apriza. Untuk Mas Apriza, kali ini gue yang react videonya ya, gak apa-apa ya. Kalau sudah boleh di skip. Mungkin Mas Rang udah, gue gak tahu. Tapi gue saat ini ingin mereak video ini. Sebentar, mana? Let's go. Party. Oke. Ini adalah ketiga, apa ya, Trinity ya. Sebelum, ini seinget gue sebelum Kavini Great ya. Seinget gue, yang dimana Kavini Great itu gue baru ngawal ngidol. Kavini Great. Iya, bisa dibilang mah baru awal gue ngidol lah. Mengumumkan untuk grade itu gue baru awal ngidol. Pas Vini grade, itu gue baru... belum setahun ngidol, coy. Karena kan gue 2019. Oke. Kita lihat ada Cishani, Cigre, dan juga Kak Vini ya. Lihat. Yang minum air putih. Cishani minum air putih. Yang lain pada tuh kan, kenapa minum air putih doang? Tulisannya karena kamu sudah sangat manis. Ini ya. Sebentar, ini gua sebentar, pause dulu. Ini gua memang sudah nonton tapi gua ya gua lupa detail lagi mana jadi ya. Seperti yang kita lihat ya, Gracia meminum buah naga berwarna ungu yang warna kesukaan dia yang Kavini minum apa gua nggak tahu. Sama Katri tapi vibes-nya beda. Oke. Oke, mereka masa sih jarang? Masa sih? Gimana ceritanya jarang tapi mereka satu tim? Ya mungkin kesibukan orang beda-beda ya. Pernah atau nggak pernah? Pernah nggak pernah? Pernah atau nggak pernah? Oke, lihat Cishani. Cishani ya, Cishani guys, Cishani. Jadi nanti akan ada satu pernyataan dan kalau misalnya kita pernah, kita kasih ini. Kalau kita belum pernah. Tunggu sebentar, mereka tuh di restoran kah? Di apa? Mereka dengan PD-nya bikin video di pojok ruangan dan gue dulu denger ada ambience orang-orang pada ini orang-orang gitu. Pernah nggak yang paling cantik? Masa bohong? Saya tidak percaya. Apalagi Cishani gitu. Nggak, bohong, hoax. Gimana? Gue pengen denger jawaban Cishani gitu ya. Buat mama kita pasti. Iya, betul. Waktu kecil pernah gak coret bangku atau meja sekolah? Oh, Cishani gak jawab guys. Gue kira dia bakal jawab. Ini kayaknya udah kebiasaan. Iya, udah biasa. Apa tadi pertanyaannya? Coret bangku pakai tip X? Emang? Oh, contekan. Enggak. Ketahuan kan. Nyontek pakai HP. Emang zaman mereka HP udah canggih ya? Sama lah. Ya kalau nyontek kayak nyontek apa bedanya? Janganlah kamu mencoret-coret apa tadi? Janganlah kamu mencoret-coret dengan tip X, apalagi pakai bahasa Inggris. Tapi, ya deh. Ya deh. Bohong. Kalau bohong. Kalau mama panggil itu dengar. Oh, gitu ya. Pernah, gak pernah. Pernah, masa gak pernah.
Cisani kira-kira bohong apa guys? Komen di bawah Cisani kira-kira bohong apa ke orang tuanya. Kan gak mungkin nyolong duit tuh gak mungkin. Mungkin dulu pernah sih, tapi untuk sekarang gak mungkin nyolong duit tuh. Pas masih kecil ya bohong-bohong simpel. Gue udah tadi bahas Cisani doang ya, maaf deh. Gracia Cavini juga deh. Nonton apa? emang Cisani nonton apa guys? Tuh kan, itu yang gue omongin barusan gitu. Mereka di pojok ruangan bikin video rame-rame sendiri, lebih rame daripada orang-orang yang ada di belakang mereka, di depan mereka. Nonton film apa itu? Cisani nonton film apa guys? Oh berarti kenapa harus bohong? Nonton film tuh kenapa harus bohong? Kecuali ya. Gracia naik apa nih? Satria FU kali ya? Satria FU warna ungu tuh. Oh ya, ini momen dimana Kavi ini heran. Gak bisa naik motor dia. Dan mereka berdua pada heran. Apa tuh begini maksudnya apa tuh? Sepeda kan enggak begini, Cisani. Enggak bisa. Sama sih, gue juga belum bisa nyetir. Tapi bisa naik motor sih at least. Apa dibilang? Tidak bisa diandalkan, tidaklah Kavini. Apa kalau kata Melody? Itulah liar Kyuhi, gue lupa. Makanan yang jatuh karena belum 5 menit. Oke. Dia ketawa lu. Itu orang Indonesia banget, udah 5 menit. Cisani jorok. Iya, namanya jorok. Ya terus kenapa emang kalau Cisani jorok? Mentang-mentang sempurna. Tapi kalau jatuh ya ke meja gitu. Kalau jatuh ke lantai yang kayak kotor. Bohong banget tuh. Permen gitu nggak pernah, nenchket. Nenchket ya? Kayak makanan enak banget gitu. Iya sih, jatuh kayak sayang gitu. Kayak kan kotor intinya ya kok. Ngapain lu barusan kau ini? Nah, pertanyaan yang menarik. Ini harus dikasih tahu. Oh keren, keren. Keren. Gak heran sih gue. 100 ribu jadi kayak malah pernah di bawah 50. Emang bisa ada minimalnya? Iya. Jujur gue juga gak tahu, tapi gue gak heran. Minimal ya? Iya. Jadi pernah ya? Beda dong, jawaban aku bener dong. Gak pernah dong. Berarti kelihatan yang boros siapa di sini? Kalau dia beda. Nah iya, kalau Cisani beda. Kan gue udah bilang Cisani beda lah. Mungkin boros, tapi juga gitu. Tapi juga, itu apa? 25 ribu. Kalau anak sultan nggak pernah tahu ya. Oke. Harus hemat dan harus berpenghasilan yang Allahumma. Untung gambarnya tidak menyeramkan ya. Suaranya itu loh Pak, saya pakai headset segede ini. Oh, bareng JKT guys. Member ke-17 kan? Oh, GBK. Oh, GBK. Dalam, iya, belum direnov kan gitu kayaknya. Terus kita dengerin ya. Oke. Ya. Terus karena di tempat kita latihan dance itu mati lampu, kita harus pindah ke gedung sebelah yang itu kayak nyambung itu ya. Itu mau di Fridelok. Iya, iya. Kan dulu serem banget. Oh, iya. Tempat yang satunya karena satu tempat di studio ini mati lampu. Terus pas kita okay. Kan kayak ada, pada lampu. Ini seru guys. Karena takut kena hujan gitu sih. Terus aku tuh kayak paling belakang, terus aku jalan. Takut belok. Apa nengok kan sebelah tuh kayak tawanan. Kayak gue juga, gue takut ada jump scare kayak tadi bang. Kayak tiba-tiba ada yang di balik pohon kayak gini gitu. Aduh ini serem banget itu. Ah, kan gue, untung gue gak ngeliat. Itu serem banget sih. Kelihatan kak, maksudnya wajah jelek.
Ya, oke okay, guys, mulai serem guys. Pertanyaannya itu serem sih, sumpah gue tuh ngebayanginnya serem gitu ada. Kalau aku pernah sih. Tanggung guys. Gimana? Tanggung. Oh di sensor, di mana dong? Di teater itu kayak fix. Emang semua tempat sih banyak ya. Banyak apa tuh maksudnya? Tapi aku tuh biasanya tuh emang biasanya nggak ngelihat, tapi cuma ngerasain doang. Aku nggak mau lihat, gue nggak mau. Gue nggak mau, bodo amat. Gue nggak mau apapun itu, gue nggak mau. Gue nggak mau. Tiba-tiba ya ada yang lewat. Ada yang lewat. Eh guys, sebentar, itu siapa guys? Bentar. Mas Bagas. Hei. Dih. Kabur. Take care.